Anda tahu, orang yang masuk neraka duluan itu tiga golongan. Salah satunya ustaz, kiai, para pengajar. Makanya saya sering katakan, tolong doakan itu. Jangan dikira mudah itu, tidak mudah. Tidak mudah. Ya, ada seorang yang berkata ketika ditanya, "Ma fa'alta bi'ilmik?" Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia berkata, "Saya mengajar karenamu ya Allah." Kata Allah, "Kadzab." Kalau kadzib sekali dusta, kadzab berdusta sering berkali-kali. Apa jawaban Allah saat itu? Dibukakan filenya semua. Kamu itu mengajar hanya untuk cari popularitas. Kamu hanya mengajar untuk cari materi, cari amplop, cari macam-macam. Lemparkan dia ke neraka, dibawa, ditarik malaikat, dilemparkan. Oke, tolong jangan bebani saya dengan hal semacam itu. Ya, saya sering katakan di setiap tempat saya tidak pernah memasang apa pun urusan dunia. Saya transaksi saya dengan akhirat, bukan dengan dunia. Dapat yang saya bisa, saya akan usahakan sendiri. Kalau saya belum punya kemampuan, kita berbagi. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Alhamdulillah Allah cukupkan. Saya dari kepala sampai ujung kaki nggak pernah beli sampai hari ini. Demi Allah saya katakan, di peci, kacamata, belum satu rusak sudah datang yang lain. Ini baju dikasih, hampir saya copot tadi buat Mas Dudi. Nanti habis selesai saya copot. Baik, ini celana sama, jam sama, hampir semua, hampir sampai saat ini. Siapa yang kasih? Allah. Dan saya nggak pernah minta apapun. Tunjukkan pada saya di mana saya ceramah, saya minta tarif, minta amplop. Semua saya datang dan berusaha, karena kita nggak tahu di titik mana kita bisa gagal, popularitas dan sebagainya. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua, orang kaya yang mengaku sering dermawan, sering nyumbang, dia mengaku karena Allah, tapi kata Allah bohong. Ternyata kamu pengen dipuji aja, disebut orang kaya yang suka ngasih, pemberi dan sebagainya. Ketiga, mujahid fisabilillah, dia mengatakan karena Allah, kata Allah bohong. Kamu disebut tuh karena yang ingin disebut sebagai orang hebat aja, perang dan sebagainya. Nah, maka hati-hati. Nanti setiap kita berdoa ini, ya Allah lindungi aku dari neraka jahanam, maka artinya Anda akan dijaga oleh Allah supaya jujur dalam kehidupan. Kemudian kalau berjanji bisa menepati dan tidak khianat dalam kehidupan, ini poinnya.